mikirin apa lagi sih lo? Hmm? Enggak. Gue masih kepikiran aja nih. Kenapa ya? Orang tua kandung gue tega banget ngebuang gue. Gue benci sama mereka nih. Ya walaupun mereka kayak gitu, tetap aja gue harus nyari tahu orang tua kandung gue sebenarnya. Kita positif thinking aja. Ya kita kan nggak tahu. Mungkin mereka ngelakuin ini karena mereka terpaksa. Udahlah, mesti pikirin lagi ya. Hah? Kumpul lagi ya. Kamarnya keren banget ya. Lu kualat lo. Lu percaya sama tahayul. Lagi pula ya gue gak sengaja nih tentang ginian. Tunggu sebentar deh. Perasaan tadi pas kita naik agak ada sajen kayak ginian ya. Aiyah. Udah biarin aja. Dia doang ini yang nginjek, kan kita kagak. Hati-hati lo, tidur diplorotin lo sama setan. Waduh. Enak aja, lu aja semua tuh dipolotin, kamu ogah. Ngomong-ngomong, panti asuhan yang kita cari masih jauh nggak ya? Gue belum tahu pastinya sih, cuman kayaknya udah deket deh. Kok kita nanya orang? Yaudah ya. Yuk. Kita deh. Oh, iya benar-benar. Akhirnya ya kita nemu orang juga di sini. Ya bagus kalau gitu. Soalnya udah hancur gitu ya? Mana? Oh iya bener. Ya udah, mau masuk atau enggak? Lawyer. San, lo yakin ini tempatnya? Yakin kok. Men, tapi tempat ini pasti udah lama banget ditinggalin. Iya bener. Di tempat serem ya. Asal deh ngomongnya. Emang serem, tuh lihat aja tuh. Banyak sarang laba-labanya. Ini pasti udah lama tinggalin nih. Terus sekarang gimana nih, San? Kok gue ngerasa aneh ya? Aneh gimana? Ya, kayak bukan kita doang yang ada di sini. Aduh. Ya udah deh, masuk aja yuk. Serius? San, Sandra, kita jadi... San? Jadi masuk. Sandra, tunggu dulu. San. Udah deh.
kayak gue liat di foto. Serius lo? Wah, ini perlu didokumentasikan nih. Yuk ke dalam lagi. Kan? Saya cabut. Nick, Gun, tungguin. Tanda. Nah, mendingan kita pulang aja deh. Kita nggak bakalan nemuin apa-apa di sini, nggak bakalan ada petunjuk. Ya, gue nggak peduli. Gue nggak menyerah. Sandra. Terus kepala banget ya, Nick. Cakep. Tuh, mana Nick? Ya! Iya. Lu apa sih? Ngagetin tau nggak? Ya, lu juga ngagetin. Tunggu sini aja. Gue penasaran banget sama tempat ini. Gue itu pengen bikin film dokumentasi tentang rumah ini. Keren kayaknya nih. Lo ada-ada aja deh. Biarin aja, jarang-jarang tau gak sih rumah kayak gini. Langka nih. Tok. Apaan? Ih, lo apaan sih? Sakit gue. Gue juga denger. San, ayolah San, kita pergi aja dari sini. Lo gak bakal nemuin apa-apa di sini, lo lihat sendiri dong tempat aja udah kayak gini. Gue yakin banget penghuninya sini pasti udah lama banget ninggalin tempat ini. Lihat deh, Nick. Ini nih fotonya Bu Geni sama anak-anak panti asuhan. Aneh banget. Lo lihat deh. Ekspresinya dingin semua. Ya kita pergi. Bentar. Gue mau nanya-nanya sama penduduk di sini ya. Mau nanya apa? Sandra. Ini si Ginto mana lagi nih? Toto, kita pergi sekarang ya. Ya bentar nih, gue lagi asik rekam. Bodo amat lah, lo lama gue tinggal. Gue mau nanya sama penduduk desa di sini. Mereka pasti tahu kenapa sama panti asuhan ini. Terus Bu Genisnya juga di mana? Gue nggak mau pulang sia-sia. Ngerti kan lo? Iya San, tapi Sandra. Ampun deh, ini anak. Sandra, pelan-pelan Sandra. Gun, ini kok mana? Kaya banget deh. Gue lagi ngerekam asik-asik malah ditelepon. Ada apaan sih? Sandra nguyur tuh. Dia mau nyari pengelola panti asuhan ini. Hah? Yuh. Aduh. Kak, Sandra.
pulang deh. Hari ini Nyi Roro Kidul Project. Setelah mengamati beberapa rumah kosong yang udah gue masukin, setiap rumah ternyata memiliki lukisan penguasa Ratu Laut Selatan. Bu Gendis pengelola panti asuhan di mana? Sana. Saya boleh minta tolong sama nenek buat anterin saya ke sana? Andra! Loh? Hah? Kan bisa bilang sama gue lo mau kemana? Gak main ngeluyur gini juga. Aduh Niko, tadi tuh di sini ada nenek-nenek. Dia tuh pengen ngasih tahu rumahnya Bu Gendis di mana. Nenek-nenek? Mana nenek-nenek? San, lo gak usah ngaco deh. Dari tadi gue ngeliat lo sendirian di sini. Sih, emang gue bohong. Orang jelas-jelas tadi emang ada nenek-nenek di sini. San! Andra! Rik, kenapa sih? Kenapa sih lo? Lo liat tuh! Gimana-mana? Ini kenapa banyak kuburan kayak gini nih? Keberantakan semua nih kuburannya. Lo liat tuh. Udah, apa tau? Gue! Misi, maaf Misi. Hey, guys. Gue merasa. Gue nemu kuburan. Gak beres banget di tempat serem. Gue nemu kuburan tuh tulang di mana-mana. Serius lu? Serius tuh tanya Gento. Apaan? Kuburan. Oh iya bener kuburan. Serem banget tempatnya nggak bohong gue. Serem. Bentar ntar. Perasaan dari tadi gue kesini tuh nggak ada kuburan sama sekali deh. Iya sama, gue juga gak ngeliat kuburan. Bilangin batu ya beneran, dari gue ngeliat tuh kuburan serem banget. Iya udah deh. Mendingan kita cari rumahnya Bu Gendis aja. Di sana katanya. Yuk. Serius loh, gue gak ngeliat. Ini bisa jadi tempat yang petaka buat lo. Siapa lo? Niko. San. Ternyata bukan cuma kita doang yang ada di sini. Mereka teman-teman gue.
Dari mana kalian tahu tentang tempat ini? Emang penting banget buat lo? Asal kalian tahu ya, gak ada satu orang pun yang tahu tentang kampung ini. Pantesan. Dari tadi kan kita gak ngeliat satu orang pun di sini. Iya benar. Sebenarnya kalian tahu gak sih ini tempat apa? Tempat apaan sih? Kampung ini disebut Kampung Ratu Laut Selatan. Kampung yang udah mati. Kampung yang dulu dihuni sama para pengikut setianya Nyi Roro Kidul. Pesan itu pas sepi banget. Kayak kuburan. Tunggu. Kamu tuh siapa sih? Kok bisa tahu semua tentang desa ini? Tunggu dong. Kalau kalian masih sayang sama diri kalian, mendingan kalian pulang aja. Udahlah, kita balik aja. Dia ada berada juga. Lagi pula lu juga gak tahu kan alamat orang-orang yang lu cari, San? Iya, San. Iya, San. Bener. Tempat serem banget tuh. Sandra! San! San! Bro, lu biasa aja. Gak usah disem-semin. Gak serem. Beneran gue. Toh, ayo toh. Di rumah penduduk. Mana? Kita kesana yuk. Oh iya benar. San, ini rumah kosong juga deh kayak tadi. Ada penghuninya? Ya udah, kita istirahat di sini aja. Aduh, lu seriusan? Nih ya, ini desa kayak ada desa mati. Iya benar. Gue juga ngerasa kayak gitu tuh. Mana sih? Tuh. Apaan sih, San? Mana ada orang di tempat kayak gini? Ada orang juga. Enggak ada. Ngigo lu kan. Pagi sore udah ngigo lu. Ngigo gue ngelihat. Ya udah nih kayak nih. Bukan. Nik. Bantuin gue. Lama nih. Tuh, dua. Tuh kan gak dikunci, gue bilang apa, di dalam ada orang. Shhh. Masuk kan? Misi. 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 Ada. Bu Genis. Aneh. Iya. Foto ini tuh sama kayak yang di rumah gue. Kayaknya ini memang benar rumahnya Bu Genis deh. Tapi Bu Genisnya mana? Terus gimana, San? Iya, San. Yaudah, kita semua ikut lo deh. Terserah lo. Ini udah rumah ketiga lo yang kita cari. Dan tiga-tiga sama kosong. Hey guys, udah mau gelap nih, sebentar lagi malam. Perjalanan kita lanjutin besok ya. Hah? Tapi kan peralatan lain sama makanan ada di mobil. Makan mulu lo. Das gua ada, tapi cemilan ya, bukan makanan. Ya, cemilan mana main cigong doang. Sama tempat ini. Gak ada penduduknya. Giliran kita nemu orang malah gak jelas kayak gitu. Iya, sama gue juga.
Mending kita balik aja yuk. Percuma. Tuh kita nyari Bugen di situ gak akan ketemu. Bentar ya, gue angkat telepon dulu. Ngapain tuh? Ya, lu tanpa. Sandra, kok gak telepon tante sih? Gimana kabar kamu? Sandra baik-baik aja kok, Tan. Terus gimana? Udah ketemu sama Bu Gendis? Enggak, tante. Ketemu sih sama panti asuhannya. Cuman, panti asuhannya gak berpenghuni sama sekali, tante. Aduh, tau gitu tante gak ngizinin kamu pergi deh. Tante khawatir kamu ada apa-apa. Gak apa-apa kok, tante. Lagian ya, barangkali dengan Sandra kesini, Sandra bisa dapetin petunjuk. Tante doain Sandra aja ya. Semoga Sandra bisa dapat apa yang Sandra cari, ya. Pokoknya tante gak mau tahu. Besok kamu harus pulang, ya. Iya, tante. Sandra! Ngapain gue? Sandra! Lo mau kemana? Hah? Gue mau nemenin Niko. Ya terus gue gimana? Lo sini aja. Lo kalau ada apa-apa kabarin gue. Gue akan soal ada buat lo, oke? Apaan sih lo? Jahat banget sih lo berdua! Gue sama gue aja, gue. Sandra! Mana dia? Mana ya anak? Kebaring hilangnya. Iya benar, kayak tuyul dia. Bantuin gue. Nik, tunggu Nik! Niko! Nik, kayak dia masih di panti asuhan itu deh. Nggak mungkin. Gue udah nyari nggak ada. Lo juga udah nyari kan nggak ada kan? Yaudah kita mencari aja ya. Hah? Nik, lo serius Nik? Iya gue serius. Katakan ya. Niko, gue kesini. Aduh. Ampus gue. Sandra! Serem banget ya. Tega bener dah. Tante. Thank you.
tadi kenapa ya? Dada gue sakit banget. Tadi lo jatuh, makanya gue samperin. Kirain lo sama teman-teman lo udah pulang. Enggak, gue gak jadi pulang sama mereka. Arwah-arwah gentayangan yang ada di kampung ini bakal semakin banyak. Begitu mereka tahu kalau ada manusia yang tersesat. Perempuan itu? Tadi gue ngeliat perempuan itu. Itu adalah arwah gentayangan yang ada di kampung ini. Oh iya, kenalin gue. Nama gue Ernest. Gue Sandra. Terus, lo kenapa masih di sini? Gue suka ngerjain proyek dokumenter di tempat-tempat angker seperti ini. Kampung Nyiroro Kidul Project ini adalah yang kesekian buat gue. Dan ini adalah jimat keberuntungan gue. Selama gue pakai jimat ini, gue akan aman dari ancaman makhluk-makhluk alam gaib. Ini juga yang membuat gue berani untuk datang ke tempat-tempat angker seperti ini. Teman-teman gue harus ketemu sama mereka, gue harus ngomong semuanya sama mereka. Kalau lo takut, gue bisa temenin. Sandra! 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 Di sini galugalan dia. Tahun yang lalu terjadi bencana besar di kampung ini. Semua orang yang ada di kampung ini terbakar, dari dewasa sampai anak-anak. Terus penyebab kebakaran itu apa? Mereka lalai memberi tumbal manusia. Tumbal manusia? Setiap malam Jumat Kliwon, mereka wajib memberikan tumbal manusia. Tapi mereka tidak mencari dari kampung ini. Mereka mencari dari luar kampung, bahkan sampai kota-kota besar. Berarti udah banyak dong korban tumbalnya? Iya. Ciri khas pengikut setia yang ada di kampung ini. Mereka selalu memajang lukisan Nyiroro Kidul di rumahnya. Setiap rumah pasti mereka punya. Dan itu juga yang akan menjadi media komunikasi mereka dengan Ratu Penguasa Laut Selatan. Sebenarnya gue ke tempat ini tuh mau nyari pengelola panti asuhan. Namanya Ibu Gendis. Mas, Ernest lo kenapa? Asal lo tahu, panti asuhan yang lo maksud itu bukan seperti panti asuhan pada umumnya. Maksud lo? Rumah panti itu adalah tempat penampungan anak-anak buah dari hubungan seksual Nyiroro Kidul dengan para pengikut prianya. Jadi maksud lo, dia berhubungan langsung sama tumbalnya? Dia merasuki tubuh perempuan yang ingin dikehendaki untuk berhubungan.
Anak perempuan itulah yang nantinya akan menjadi anaknya Nyi Roro Kidul. Terus? Mereka dipelihara di panti asuhan itu sampai umur mereka 17 tahun. Katanya sih, setiap anak yang akan menjadi pengikutnya Nyi Roro Kidul itu punya tanda lahir sendiri. Ada seperti memar biru melengkung di pangkal paha kirinya. Sandra! Anggun! Aduh, Miko sama Gento mana? Gua gak tahu. Tadi gue ditinggal sendirian di rumah kosong itu. Pulang, Yusan. Aduh. Sakit, Pak. Aduh. Ngagetin aja. Tuh. Apaan? Lo kenapa? Pusing kepala gue, men. Kebanyakan. Kebanyakan apaan? Kebanyakan pohon. Kepala gue kejedot jadinya. Bego, tenang aja kejedot. Ya itu maksud gue. Ah, lo. Aduh. Lo kenapa? Encok lo. Punggung gue sakit banget, men. Kenapa asam urat? Udah tua. Men, lo tau gak? Tempat ini serem banget. Angker banget. Gue tadi kaki gue ada yang angkat. Ada yang narik gue ke atas. Bener lo, bener. Gue juga sama. Gue dari tadi teror mulu. Makanya nih gue kejedot pohon. Sakit pala gue. Men, kita harus pergi dari sini. Kita harus cari Anggun sama Sandra. Bener. Kita pergi dari sini. Ayo, cabut, cabut. Nick. Hei! Sandra! Sandra, kamu kemana aja sih? Kamu kemana aja, Sandra? Apaan sih? Kamu baik-baik aja kan? Gak apa-apa. Kamu juga gak apa-apa kan? Enggak, aku gak apa-apa. Mau sedih banget. Cuma gak apa-apa. Nik, kita kayaknya harus balik malam ini deh. Oke. Kalian di sini dulu ya. Gue cek mobil gue. Niko. Nik. Aduh. Ernest, lo ikut kita balik kan? Enggak. Kalian duluan. Lo yakin gak ikut kita balik? Gue masih ada urusan. Guys, woi! Tani, gue udah manggil. Iya, iya. Nes, gue duluan ya. Lo hati-hati. Ayo, gue. Nes, lo beneran gak ikut, Nes? Hah? Enggak. Ya, lo masih aja. Muka lo gak usah serem-seremin. Gue gak takut. Ya, tunggu dulu, Nes. Eh, buru-buru. Sampai rumah. Nick, Tante Mia gak ada di rumah. Gue telepon juga gak diangkat-angkat. Ya tapi biasanya nih, kalau Tante Mia pergi, rumah tuh pasti dikunci. Ya udah, gue tunggu ya.
Bye. Gue sampai rumah gue kosong. Keluarga gue sampai sekarang gak tahu pada kemana. Gue khawatir deh. Aneh ya. Kok bisa samaan sih? Gue gak tahu. Dan komplek rumah gue juga. Warga satu pun gak kelihatan. Sepi. Ya udah kita omongin dalam ya. Yuk. Teh. Tante Mia cuma pergi sama temannya kali. Mereka kamu gak usah panik ya. Ya tapi biasanya nelfon. Coba telepon lagi deh, San. Ya udah, gue ambil handphone dulu ya di kamar. Ya apapun kelak yang akan menjadi orang tua dari anak ini, jangan pernah sekalipun mengganti nama yang telah saya berikan. Namanya siapa? Sandra Loka atau Sandra? Sandra? Kayaknya dia kesurupan ya tadi. Sandra? Ini aku nih, Bu. San? Tunggu, Bu. Beneran, gue khawatir nih. Gue masih penasaran. Gue penasaran sama omongannya Ernest. Ernest bilang ke gue tentang tanda lahir, Gun. Gue pengen lihat tanda lahir gue apa sama kayak yang dibilang Ernest. Terus apa hubungannya sih? Ya kalau gue benar-benar punya tanda lahir itu artinya gue keturunan Nyi Loro Kidul. Iya udah, gue ambil lo minum dulu ya. Anggun, gimana sana? Gue ngambil minum dulu.
anjing lu tuh. Ngagetin gua aja lu. Lu katanya mau kesini. Iya, gua berubah pikiran. Habisan abang gua balik juga tau gak? Udah gitu ya. Tuh setan dari dusun Nyi Roh Kidul neror gua mulu. Makanya gua kesini, serem. Gua gak ngerti lah. Iya, sama. Gua juga bingung. Orang-orang di pemukiman gua itu pada hilang semua. Sepi. Gak ada orang sama sekali. Bukan lo doang, Tok. Gua, Sandra, Anggun, kita semua sama. Rumah gua kosong. Sandra, gimana? Persis sama yang kayak yang dibilang Ernest. Tanda lahir di paha kiri gue bentuknya ngelengkung. Terlalu deh. Ini ada drama apaan sih? Hah? Gini. Sandra ngerasa dia salah satu anaknya Nyi Roh Kidul. Masya Allah! Lu kok lu ngomongnya? Lu ngomongnya serem banget sih. Toh, gue dapet petunjuk pas gue kerasukan arwah wanita dari dusun Nyi Roh Kidul itu. Lu seriusan? Sandra, seakan-akan semua orang tiba-tiba hilang gitu aja dari muka bumi. Bagi gue itu gak penting. San, lo sendiri kan yang gak pengen tahu asal-usul keluarga lo? Lo kenapa sih ya? Rumahnya angker. Hah, angker? Sekarang lo udah dapet jawabannya kan? Ya, tapi bukan itu jawaban yang gue pengen. Ya udahlah. Apain sih lo dengerin kasih Ernest itu, ah? Bener sekarang lo dengerin tuh apa kata Nico. Eh, udah, lupain aja. San, lo harus sabar ngadepin ini. Gue tahu ini pasti sulit untuk dimengerti. Dan mungkin laut yang ada dalam mimpi lo, mungkin laut selatan. Sampai sekarang tuh anak-anak sama guru pada nggak ada semua ya? Thank you.
mana sih? Perpus bukan hari Minggu, sepi banget ya. Gak mungkin kan pada bolos. Sampai gini. Tapi gak apa-apa. Ini cincin kalau dilihat-lihat bagus banget ya. Aneh banget sih. Di kelas sama sekali gak ada orang. Semua orang hilang kayak gitu aja di telan bumi. Termasuk tante gue. Tapi sekarang gue gak tahu dia di mana. Benar. Di jalan ke sekolah juga gak ada satu orang pun. Kita tuh kayak ada di planet lain, tau gak? Kita gak mimpi kan? Kalau sakit berarti enggak. Niko, bentar deh. Gak diangkat lagi sama Niko. Coba liat telepon Gentok. Oke, oke. Gimana? Siapa sih? Eh, halo. Halo, Tok. Lo di mana sekarang? Ini gue di perpus, tau gak sih? Di perpus sepi banget, gak ada orang sama sekali. Tumben banget nih, bukan hari Minggu padahal. Yaudah, lo tunggu situ ya. Gue sama Anggun nyamperin lo kesana, oke? Okay? Iya, iya. Di perpus. Yuk. Sekolah tuh gak ada anak-anak sama sekali. Iya, gue juga aneh ya. Di rumah kok kosong, di rumah lu juga kosong kan? Di rumah dia juga kosong, di rumah Niko juga kosong. Gak ada orang. Apaan? Niko mana? Gak tahu gue. Lo kok gak tahu? Ya gimana gue mau tahu? Emang gue dukun tau semuanya. Mana gue? Mana sih lo? Apaan? Sorry. Habis gue lagi stres banget nih. Lo tau gak, gue tadi jalan di lorong ini. Gue ngerasa kayak ada yang ngikutin gue. Tapi pas gue ngeliat di belakang, gak ada siapa-siapa, men. Dan tadi gue masuk ke kamar mandi. Gue ditaruh habis-habisan di dalam.
kalian-kalian ngerasain hal yang sama gak sama gue? Pas gue datang ke sekolah ini, gue gak ngeliat satupun anak sekolah di sini. Men, gue ngerasa aneh banget semenjak kita pulang dari kampung Nyiroro Kidul itu. Bener, Nick. Sama banget nih kayak gue, sama banget lu, beneran gue. Lu tau gak, tadi gue di perpus itu, gue ngeliat cewek lagi nyindir. Nye, muka serem banget. Serem banget, sumpah gue gak bohong. Anjir, apaan? Apaan sih? Gue gak pernah ngeliat lo pakai cincin emas. Gue jadi ngondek gue. Ini cincin gue nemu. Dari? Dari... Terus dari mana? Dari dusun Nyiroro Kidul. Anjir lo bego banget lo! Pantesan kita masih gak tenang pulang dari sana. Ternyata lu biang kerok ya, lu udah tahu tuh tempat angker. Lu emang apa sih, Dik? Gua tuh manusia bukan anjing. Hei, berhenti. Ernest, lu kok bisa tahu kita di sini? Insting. Gua coba pengen lihat aja kondisi kalian gimana. Please deh, lo bisa kan jelasin ke kita apa yang sebenarnya terjadi? Iya, dan kenapa kita gak lihat manusia sama sekali? Cuma kita berempat. Alam kalian udah berbeda. Kalian berempat itu udah mati. Menghilang dari kehidupan manusia. Waktu kita kabur untuk dari kampung, gue udah sadar kalau kalian itu adalah roh. Terus, kenapa kita semua bisa ngeliat lo? Gue nurunin bakat indigo dari almarhum orang tua gue. Gue bisa melihat begitu banyak macam makhluk astral apapun. Termasuk kalian berempat. Jadi maksud lo sekolah ini? Oh iya. Mereka semua ada di sini. Tapi mereka gak bisa ngeliat kalian. Dan kalian juga gak bisa ngeliat mereka. Enggak. Gue gak percaya. Gue gak percaya. Mungkin dengan cara ini, gue bisa bikin kalian percaya kalau kalian tuh udah gak ada. Sekarang lihat kalung ini. Thank you.
Kita semua udah mati tau gak? Lihat tuh, gue mati idiot banget muka gue. Kita semua udah mati, lu lihat tuh tadi. Kalian semua udah ditunggu. Mulai sekarang kalian adalah pengikut Nyi Roro Kidul. Gue gak mau. Gun, Santik, gue mati. Gue masih pengen sekolah. Gue masih pengen jadi dokter. Saya ketemu Sandra waktu saya sedang mengerjakan karya tulis Nyi Roro Kidul Project. Waktu itu saya udah berusaha untuk kasih tahu Sandra kalau tempat itu berbahaya. Sandra tidak peduli. Dia bersikeras untuk mencari tahu keberadaan Bu Gendis, kepala panti asuhan itu. Saya tidak pernah tahu apa penyebab kematian Sandra dan teman-temannya. Tapi saya udah curiga.